Sejalan gitu, Mang, belas-belas wisatawan turta pedagang di tempat wisata Gunung Tangkuban Parahu, kata rajang lebu vulkanik tina kawar ratu anubitu, poi jumaah pas sore. Tapi kayak jumaah penting, petugas di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih ngalakonan panalingaan di posko pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu. Sejumlah petugas di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih ngalakonan panalingaan di posko pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat, poe Jumaah kapeuting nakeun. Dumasar kana hasil alat seismograf kawah Ratu Tangkuban Parahu masih dina status normal, satu tasbih tu poe Jumaah paso sore. Sanajan kitu sejumlah warga kitu deui wisatawan di pahingan deketan kawah Ratu Tangkuban Parahu dina radius 2 km. Panik, panik. Jadi semeraut, semeraut. Kios-kios yang jualan ditinggal semua, mobil parkir pada nggak beraturan, orang-orang pada lari-lari kemana-kemana. Yang ada yang cari anaknya, ada yang ibu, ah pokoknya itu panik semua, goyang karena begitu letusan abunya turun itu langsung kayak seperti itu, seperti hujan besar gitu. Jadi abu langsung ke rambut, langsung ke rambut. Langsung kebal. Langsung. Tadi kondisi di atas saat terjadi letusan sempat gelap, gelap gulita gitu. Gelap. Dina kejadian bituna Gunung Tangkuban Parahu poe Jumaah paso sore, tekurang ti 15 urang wisatawan turta padagang di lelewaku wisata dibawa ke klinik Sespim Polri Lembang lantaran nandangan iritasi mata jeung sesek napas balukar katerajang lebu vulkanik tina Gunung Tangkuban Parahu. Sanajan kitu tepi ka poe Jumaah peuting eta warga teh geus bisa marulang ka imahna. Tadi ada laporan yang kita dapat, memang pada saat terjadi evakuasi, karena itu kan namanya abunya erupsi tadi ada ya, karena tadi dalam bentuk cairannya uap air dan lain-lain ya Bu ya. Nah itu juga mengakibatkan perih di mata, sehingga tadi sudah dievakuasi ke rumah sakit, tadi dapat informasi terakhir sudah baik kembali. Sanajan geus bitu Gunung Tangkuban Parahu masih dina status normal, tapi kiwari petugas polisi ti Polres Subang katut Polres Cimahi masih saega di sabudeureun eta lalewek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.